hanya mampu terbaring dan menahan kesakitan, tidak seperti kanak-kanak lain seusia dengannya yang mungkin kini sedang bersedia dengan kelengkapan persekolahan untuk masuk ke tahun 1. Muhammad Amar Farish Muhammad Hafid, 6 tahun di Kampung Pidak 4 Kok Diang, kini derita disebabkan ketumbuhan yang semakin membesar. Bapanya Muhammad Hafid Ismail, 32 tahun, kini risau dan bingung memikirkan anaknya yang teruja untuk ke sekolah. Katanya benjolan itu telah dikenal pasti sejak anaknya itu berusia 6 bulan di bawah ketiak kiri. Cakap sakit tu, dia riau tu yang tu memang tak boleh tahan tengok. Sampai nak bangun, dia kena tolong angkat apa semua. Nak tolong dari segi kewangan, doa ialah minta bagi cepat sembuh kan tu. Kalau ni pun bagi dia sihat, tak sakit, boleh pergi sekolah pun tak apalah kan. Yang tu yang dia minta. Muhammad Hafid berkata anak sulung dari dua beradik itu akan melangkah ke tahun 1 minggu depan, namun disebabkan ketumbuhan kelenjar yang dialami anaknya itu, dia terpaksa membiarkan Muhammad Amar Farish berehat di rumah. Tapi yang duduk pergi dah hospital tu, walaupun saya pergi kalau duduk seminggu saya tak balik di hospital tu memang banyak juga lah, 3-4 artis juga lah kan. Sebelum ni masa umur dah kecil pun kos rawatan hospital kerajaan kan, 3 artis, 3-4 artis juga. Lebih membimbangkan, Muhammad Hafid yang hanya bekerja sebagai pengawal keselamatan hanya mampu memberi anaknya itu minum susu tepung biasa sahaja kerana tidak mampu membeli susu formula khas yang lebih berkhasiat disebabkan pendapatan yang diperoleh. Sehubungan itu, orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh berbuat demikian melalui akaun bank ibunya Nur Syuhada 1590-1307-2363 Maybank atau 7066-387942 CIMB atau menghubunginya di talian 017-545-0662.